Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, mahasiswa Pendidikan Kimia Bilingual 2018 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat tutorial video cara pembuatan sketsa struktur mineral dari sfalerit dengan menggunakan aplikasi Vesta. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengunduh aplikasi Vesta di Google. Di sini ada beberapa pilihan tergantung dari version of Windows dari laptop kita masing-masing. Nah, setelah kita unduh akan muncul folder yang bernama Vesta. Kemudian kita klik, kita pilih aplikasi. Setelah aplikasi Vesta dibuka, akan muncul tampilan laman seperti berikut. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mencari data dari struktur mineral ZNS yang kita perlukan untuk ditransfer ke aplikasi Vesta. Kemudian, untuk menggambar sketsanya sendiri, kita pilih file, kemudian new structure. Kita ubah menjadi ZNS, kemudian unit cell, kita pilih kubik berdasarkan data yang kita dapat. Kemudian untuk space groupnya kita pilih nomor 216, kemudian untuk lattice parameter yaitu 3,854. Kemudian kita pilih structure parameter, kita klik new, kemudian pilih simbol dari unsur pertama yaitu Zn, kemudian labelnya kita ganti. Untuk X, Y, Z dari Zn sendiri itu berdasarkan data yang kita peroleh adalah 0. Kemudian kita klik new untuk unsur kedua, yaitu sulfur. Kemudian labelnya kita ganti menjadi sulfur. Kemudian untuk X, Y, Z dari sulfur itu sama, yaitu 0,25. Kemudian kita klik enter, kemudian OK. Berikut adalah kristal yang kita peroleh. Kemudian kita klik objek, checklist semua kolom pada L. Kemudian untuk color kita ganti sesuai selera kita masing-masing. Kemudian kita klik edit bonds, kemudian klik new, unsur kedua kita pilih S, kemudian maximal length kita buat 3, kemudian apply, kemudian OK. Lalu kita pilih tools, animation. Nah, berikut adalah struktur kristal sfalerit dari ZNS. Kemudian setelah selesai, setelah diedit sesuai dengan selera kita masing-masing, kita pilih file,
kemudian save as. Dengan save a type itu Vesta, kemudian kita pilih save.